Beralih ke mancanegara, Hollywood seolah tidak ada habisnya meluncurkan film-film yang baru dan berkualitas. Dan di antaranya ini film berjudul Gravity, pertama kali diputar di Festival Venice dan sukses menuai banyak pujian. Wow, hebat ya. Gravity bahkan mendapat pengakuan sebagai film luar angkasa terbaik yang pernah dibuat dari salah satu sutradara terbaik dunia, James Cameron. Lagi-lagi, film yang bertemakan luar angkasa akan menghiasi box office tahun ini. Kembali dirilis sebuah film aksi duel menegangkan para astronot luar angkasa, Gravity. Film garapan sutradara Alfonso Cuarón ini menggait Sandra Bullock yang berperan sebagai Dr. Ryan Stone, insinyur medis yang ikut dalam misi penjelajahan luar angkasa untuk pertama kalinya bersama seorang veteran, Matt Kowalski, yang diperankan oleh George Clooney. Sebuah insiden menjadi awal aksi menegangkan pasangan ini. Berusaha berjuang menghadapi kondisi sulit dan berusaha mencari jalan keluar untuk kembali ke bumi dengan selamat. Peluncuran perdana film ini menuai banyak pujian dari para kritikus film. Yang menarik, Gravity berusaha mengangkat isu kesetaraan gender. Dewasa ini, wanita telah diperhitungkan untuk terlibat dalam berbagai bidang, termasuk profesi sebagai astronot. Nah, kalau tadi